Andi di El Nino Journey. Kali ini El Nino akan ajak kalian makan bareng di atas pesawat. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan juga share ya guys. Let's go. Hai guys, kembali lagi di El Nino Journey. Hari ini El Nino akan makan siang di Steak 21 yang ada di Kerong Barat. Ya, jadi di daerah Galuh Mas kita akan coba makan di Steak 21 yang di pesawat ya, yang terkenal itu. Jadi kita mau merasakan di sana. Nanti ikut kita bareng makan bareng ya. Oke, katanya sih sudah boleh masuk ya. Stay tune, ikut terus di El Nino Journey. Oke. Oke guys, jadi kali ini kita akan ajak kalian makan siang di Steak 21. Adanya di daerah Galuh Mas di Kerawang Barat. Jadi nuansanya adalah seperti kita makan di atas pesawat ya. Jadi kalian bisa lihat kita pun dilayani oleh pramugara. Jadi memang serasa kayak betul-betul di pesawat guys. Ya guys, jadi begini ya kondisi resepsionisnya. Jadi kita pesan makanan di sini. Jadi ini menu-menunya guys. Karena nama restorannya Steak 21, jadi menu utamanya adalah steak ya guys. El Nino akan coba pilih steak beef dengan steak ayam. Nah, kita sudah siap boarding nih guys, menuju pesawatnya. Kalian siap ya? Kita akan lihat bagian dalam. Begini nih guys, bagian dalam pesawatnya. Restoran bernuansa pesawat. Asik kan guys? Kayak kita benar-benar makan di pesawat gitu. Jadi suasananya memang dibikin sedemikian rupa seperti kita sedang makan di atas pesawat. Bahkan waiternya itu berpakaian seperti pramugari. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Coba kita lihat kokpitnya. Hey guys, jadi asiknya kalau makan di tempat Steak 21 ini, kita bisa seperti berasa di pesawat beneran ya. Nah, ini juga kokpitnya ya, bisa seperti kokpit beneran ya. Mantap. Begini nih guys, bagian dalam kokpit pesawatnya. Kalian belum pernah kan masuk ke dalam kokpit? Sama dong, El Nino juga belum pernah. Nah, di tempat ini nih kita bisa melihat bagian dalam kokpit seperti aslinya. Sekalipun tidak menyala ya guys, tapi
kita at least bisa tahu seperti ini loh bagian dalam kokpit. Di tempat makan ini, kalian bisa loh pura-pura jadi pilot. Pura-pura ya, siapa yang belum kesampaian jadi pilot? Nah, di sini nih kalian bisa pura-pura jadi pilot lah, lumayan mantap. Kelihatan cozy banget kan guys tempatnya. Makanannya enak, suasananya asik. Jadi memang seperti kayak kita betul-betul sedang berada di atas langit, di atas pesawat, dilayani oleh pramugara dan pramugari yang cantik dan tampan. Kasih ya mas. Nah, ini nih menu yang El Nino pesan guys. Menu andalan yang ada di restoran ini. Steak ayam dan steak beef yang dimasak well done. Yuk ah, kita makan dulu yuk. Selamat makan Indonesia. Dessertnya terakhir kita pakai banana split. Mantap guys. Oke, kita cobain ya. Banana split, wow, mantap. Sampai di sini dulu ya guys videonya. I hope you enjoy this video. So, makasih sudah ikut makan bareng El Nino. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Thank you guys. Dadah guys. Bye-bye.